Ceritanya itu. Bidadariku mau dirampok. Aku harus bela Dek Padma nih. Ini harus aku tunjukkan nih bahwa Tigor mencintai lebih dalam Dek Padma. Belum tahu dia siapa Tigor si Tiger. Hah? Aduh, enggak bisa dibuka. Cuman rupanya nih. Lah, gimana sih ini? Hah? Enggak bisa dibuka juga. Aduh. Hei! Lepasin! Gimana sih? Waduh, lepasin gadis yang cantik ini. Sembarangan aja lu ya, main coa-coa aja lu. Gue jedodin lu. Lo jangan banyak ikut campur ya. Hah? Ikut campur. Lu kira gue tukang es, hah? Eh, asal lu tau aja ya. Keselamatan Lady Padma itu adalah di tangan gue. Lu belum tahu siapa gue, hah? Jangan banyak ngomong lu. Ayo, habisin dia. Udah kalau begitu kita cari lapangan lebar. Mau aja berantem, hah? Kita bikin apartemen. Ya berantem lah. Go! Ayo. Oke. Ayo. Bang Ocit, hati-hati Bang Ocit. Ya ampun. Aduh gimana ya? Yusuf. Maju. Gua iles. Gua bubak sekalian. Aduh. Benyut nih kepala ini. Bisa hilang ingatan kalau begini caranya. Masa lupa, Dek Padma ntar.